7 film kartun Jepang terbaik, populer, dan seru. Howl's Moving Castle memiliki cerita tentang seorang pengrajin topi yang bernama Sophie dan bertemu dengan Howl, seorang penyihir misterius dengan kastil berjalan. Your Name. Film ini mengisahkan seorang gadis sekolah yang bernama Mitsuha. Mitsuha tinggal di desa Itamori yang berada di daerah pegunungan Hida, Prefektur Gifu. Ponyo. Animasi kartun ini menceritakan tentang Sasuke dan seekor ikan Ponyo, tempat tinggal Sasuke di pinggir bibir pantai dan hanya berdua saja dengan ibunya. A Silent Voice mengisahkan seorang murid yang tuli bernama Soko Nishimiya. Lainnya ada teman sekolah dari Soko yakni Soso Ishida dan memiliki sifat cuek dan isa. Demon Slayer The Movie. Pada The Movie ini adalah melanjut petualangan dari Tanjiro, Nezuko, Inosuke, dan Genishitisu yang membasmi iblis di suatu kereta. The Tale of the Princess Kaguya menceritakan seorang yang melakukan rutinitas menabang bambu. Seorang tersebut bernama Sanuke Komiyatsuka. A Whisker Away mengisahkan tentang seorang yang bernama Mio. Mio berasal dari keluarga yang sudah broken home. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.